Oke, ayo kita bahas tentang layer. Ketuk ikon layer di kanan atas untuk menampilkan layer. Ketuk layer untuk menampilkan opsi layer. Ini adalah nama untuk layer kita, mode untuk layer, dan opasitas layer. Kita juga dapat mengganti nama layer. Caranya, ketuk nama layer untuk menggantinya. Selanjutnya, mode blending. Fungsinya, untuk merubah mode pencampuran antara layer satu dan yang lainnya. Di sini, ada beberapa mode pencampuran layer yang bisa teman-teman coba sendiri. Selanjutnya, opasitas layer. Fungsinya, untuk mengatur transparansi pada layer. Selanjutnya, di bawahnya masih ada beberapa tools lagi. Ayo kita bahas tools yang paling penting. Tools clip, fungsinya untuk menyandingkan layer baru dengan layer utama. Contohnya seperti ini. Buat layer baru, lalu pilih tools clip tadi. Brush dan warna tidak akan keluar dari layer utama selama toolsnya masih terpakai. Jika sudah, tap gabungkan untuk menggabungkan layer. Selanjutnya, tools seleksi. Tools ini berfungsi untuk menseleksi layer. Sama seperti tools clip, tools ini juga membuat warna atau brush tidak keluar dari gambar. Selanjutnya, kontrol pada layer. Tap dan geser ke kiri untuk menampilkan opsi. Ini berfungsi untuk memberikan efek pada layer. Ini untuk membuat folder. Selanjutnya, warna dan tekstur pada kanvas. Tap di sini untuk memunculkan opsi. Di sini, teman-teman bisa mengganti warna dan tekstur untuk kanvas. Ada beberapa tekstur yang bisa teman-teman pilih.